pelanggan kita, tidak mungkin kita akan boleh naikkan produk kita. Kita perlukan support dari diorang. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Bibi Siti Norba daripada Bandar Baru Bangi. Saya merupakan pengasas pada produk Bibon, iaitu produk minyak wangi bersama suami saya Encik Muhammad Balkini. Saya dan suami sudah mempunyai pengalaman dalam bidang minyak wangi selama 7 kehingga 8 tahun, di mana kami dah mengetahui selok-belok untuk bidang perfume ni lah. Bila pada satu masa customer kami sendiri request untuk kami buat produk sendiri supaya mereka boleh bantu kami untuk expandkan lagi bisnes kami. Dan di mana bila kami nak buat produk sendiri, kami buat validate pada market dan kami buat R&D kami sendiri. Jadi kami membuat keputusan untuk membuat formula sendiri cara bancuhan minyak wangi tadi. Tapi buat masa ini kami masih berinspirasikan bau minyak wangi antarabangsa. InsyaAllah awal tahun depan kami akan mengeluarkan bau signature sendiri untuk produk Bibon kami. Kami di Bibon mempunyai 50 jenis haruman untuk wanita dan 50 jenis haruman untuk lelaki yang berinspirasikan bau minyak wangi antarabangsa. Tapi jangan risau, saat kami di sini akan konsult anda bagaimana untuk pilih bau yang sesuai untuk diri anda sendiri. Dan untuk lelaki, biasanya kami akan ini antara stock selling kami untuk lelaki, iaitu bau sega. Sega ini sesuai untuk digunakan di pejabat, di waktu pejabat dan di luar rumah juga. Dan ia ada mempunyai bau fresh dan sedikit spicy di hujungnya. Manakala untuk top selling lelaki yang kedua adalah bau Arif. Arif ini lebih kepada bau klasik dan ada bau cinnamon sikit, iaitu bau kulit kayu manis. Okey. Dan untuk wanita, sekarang ni trend untuk perfume wanita adalah berbau buah dan berbau manis, semanis vanila. Itu adalah trend perfume sekarang untuk wanita. Jadi kepada yang minat untuk bau manis, jadi kami sangat suggest untuk anda ambil bau jelita ini. Okey, di mana sesuai juga untuk digunakan di waktu pejabat kerana bau dia tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lembut, dan dia sesuai juga untuk dibawa untuk dinner, untuk event macam tu. Okey, yang kedua untuk wanita, top selling untuk wanita adalah Juliet. Juliet ni lebih kepada bau vanila, di mana dia juga ada mempunyai bau manis, tetapi dia di hujung bau itu ada bau segar. Jadi anda akan rasa kesegaran minyak wangi ini sepanjang anda menggunakannya. Untuk kami membangunkan produk Bibon ini tadi, kami bukan sekadar saya dan suami saja sebagai tulang belakang untuk menaikkan produk ini. Kami juga turut dibantu beberapa agensi kerajaan, terutamanya Amanah Ikhtiar, Tekun dan MARA sendiri. Dengan bantuan MARA juga, kami boleh membuka permis yang ada sekarang ini untuk memudahkan ejen, dropship kami dan customer kami untuk walk in dan berurusan dengan kami juga. Dan di mana kami juga sangat berterima kasih kepada kawan-kawan dan keluarga kami yang banyak membantu kami sepanjang perjalanan kami untuk membangunkan produk Bibon ini tadi. Nasihat saya kepada usahawan saya di luar sana, terutama usahawan muda, jika kita berniat untuk mengeluarkan produk sendiri ataupun servis perniagaan kita sendiri, seharusnya kita yang pertama kita kena ada ilmu bisnes, di mana tanpa ilmu bisnes kita akan huru-hara, tak ada hala tuju. Yang kedua adalah kita mempunyai great product. Kenapa kita perlu ada great product? Kerana kita nak memberi sesuatu produk yang berkualiti, yang di mana customer boleh guna dan rasa berbaloi bila menggunakan produk kita. Yang ketiga, di mana kita perlu belajar menghargai pelanggan-pelanggan kita. Kerana tanpa pelanggan kita, tidak mungkin kita akan boleh naikkan produk kita. Kita perlukan support dari diorang. Jadi, hargailah customer anda dan jagalah customer service anda selepas, sebelum, semasa dan selepas membeli produk anda.